asbabun nuzul, artinya sebab turunnya satu surat atau satu ayat. Para ulama menyebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanadnya dari Ibnu Ishaq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ya. Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy sudah merasa jenuh, bosan dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada awalnya mereka orang-orang Quraisy menyangka bahwa dakwahnya Muhammad paling juga sama seperti dakwah orang-orang yang sebelumnya yang dikenal dengan Ahnaf, yang hanya ramainya sebentar kemudian redup dan pada akhirnya nanti akan sirna. Nah, itu sangkaan mereka di awal, ya. Jadi sebetulnya orang-orang Quraisy mereka sudah mengetahui adanya dakwah ini, dakwah Muhammad, dakwah Nabi, dan mereka juga tahu ada di antara masyarakat yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mereka pernah melihat Bilal mengerjakan salat, tapi waktu itu belum dianggap sebagai satu masalah, ya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka juga sudah menjumpai kaum Ahnaf tadi, yaitu orang-orang yang berada di atas Millah Hanafiyah, di atas ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang tidak menyembah berhala, tidak melakukan kesyirikan. Nah, mereka sudah tahu ada itu kaum Ahnaf. Misalnya ada Waraqah bin Naufal, ya. Ada Umayyah bin Abi Sa'd, ada Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Ada Amr bin Abasa As-Sulami dan yang lainnya. Mereka ini adalah para Ahnaf, ya. Yang terkadang mereka berdakwah juga, tapi ya begitu, pada akhirnya dakwah mereka sirna, hilang. Nah, orang-orang Quraisy menyangka dakwahnya Muhammad sama seperti dakwahnya kaum Ahnaf tadi, yang hanya ramai sebentar kemudian redup dan pada akhirnya akan hilang sirna. Ternyata persangkaan mereka ini keliru, ya. Dakwahnya Muhammad justru terus menerus berkembang, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berani berdakwah secara terang-terangan setelah turun perintah Allah wa anzir ashirataka al-aqrabin. Maka Nabi diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi mereka melihatnya. Mereka melihat Nabi mulai membicarakan tentang sesembahan orang-orang Quraisy. Ya, mulai berbicara mengenai tauhid, mulai menarang mereka dari melakukan
kesyirikan, dari penyembahan-penyembahan terhadap berhala yang mereka agung-agungkan. Ini mereka mulai terasa apa, terusik. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tauhid itu hanya untuk dirinya sendiri, enggak masalah. Ya, tidak menjadi masalah bagi mereka. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk meninggalkan kesyirikan, apalagi mengatakan bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah kebatilan, apa yang selama ini dari ritual yang dijalankan oleh nenek moyang mereka juga satu kesalahan, nah inilah yang sudah mengusik urusan pribadi mereka. Akhirnya mulailah mereka menolak dakwah Nabi, bukan hanya menolak, tapi berusaha untuk menghentikannya. هذا صراط مستقيم.